Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita sudah dalam perjalanan ya teman-teman, sudah di pertengahan ya perjalanan. Kita akan menuju tempat yang sangat megah. Namanya apa? Tulungo. Itu bahasa Jawanya adalah minta tolong ya. Nah, kita apa kok kita pakai tulungo ya. Nah, kita ini perjalanan, kita melewati tadi cerita melewati jalan Parangtritis ya. Sudah sampai Manding. Nah, ini kita sampai di mana ini? Ini di sekitaran sekolahan SMK 1 Bantul ya. Benar ya? Ya SMK lah gitu ya. Ini kayaknya adalah tempat lokasi sekolahan-sekolahan lah gitu ya. Kayaknya di sini ada beberapa sekolahan ya. Ini ada Patria, ada MAN dan ada SMK. Wah, tapi sayangnya ini enggak ada siswa-siswanya yang lagi berangkat nih teman-teman. Jadi kita enggak bisa cuci mata ya. Hehehe. Kayak kayak jejak Richard aja ya. Hehehe. Nah, ini kita alhamdulillah sudah sampai ke jalan raya Imogiri ini ya. Sebenarnya sudah deket nih. Nah, hari ini kita akan melewati beberapa jalan-jalan yang mungkin agak berkelok-kelok ya, karena kan masih di perkampungan. Hehehe, wah ada hehe lagi nih. Nah, ini adalah pasar kepek ya. Pasar kepek ini adalah pasar tradisional ya, pasar tradisional gitu. Jadi pasar yang mungkin sudah punya sejarahnya di masa lalu ya, karena apa, ya itu kan simbahnya Indomaret ya, atau simbahnya Alfamart ya, atau simbahnya supermarket lah gitu. Yaitu namanya pasar tradisional, pasar kepek. Nah, ini kita melaju pelan-pelan, langkah. Apa ini teman-teman ya, kok ada kayak batu-batu nisan banyak teman-teman ya. Tentu saja pemirsa TV Lebaran tahu deh, ini adalah pemakaman teman-teman, pemakaman kampung teman-teman ya. TV Lebaran jadi inget deh. Inget apa? Bukan inget cewek ya, atau inget apa ya, tapi ingat akan akhirat atau ingat akan kematian. Ini adalah pemakaman, di mana pemakaman itu bagi TV Lebaran adalah apa ya, tempat yang paling rakus di dunia teman-teman ya. Kenapa? Ya karena semua bisa masuk di situ ya, dari artis, dari pejabat, dari orang kaya, dari orang miskin, dari orang yang paling cantik, bahkan orang yang paling ganteng kayak opa-opa Korea. Hehehe. Nah, kita belok-belok ya, kita udah melewati banyak pemakaman. Ini sebagai pengingat kita bahwa dunia ini hanyalah titipan, kayak tukang parkir ya, hanya sebuah sementara saja, kayak orang mampir ngombe teman-teman ya. Nah, kita kita santai-santai jalan-jalan. Nah, ini apa teman-teman? Nah, ini kalau bagi orang Jogja atau khususnya adalah orang Bantul, tentu akan tahu apa nama tempat ini teman-teman. Ini adalah Stadion Pacar atau Stadion Sultan Agung Bantul Yogyakarta. Nah, ini sudah lama sih berdirinya. Dahulunya tempat ini ya kayak sawah-sawah itu teman-teman, tapi ya karena pembangunan dan pembangunan lagi, yang namanya alam sudah terdegradasi, benar ya, terdegradasi ya, sudah berkurang yang namanya alam hijau itu oleh pembangunan, diganti dengan beton ya, jadi panas deh. Nah, ini apa teman-teman? Ada kuda ya, kuda sang pendekar. Nah, kita sudah mau deket teman-teman dengan pendopo. Nah, ternyata Tulungo itu adalah pendopo. Siapa teman-teman? Nah, pemirsa TV Lebaran pasti akan tahu nanti kalau sudah melihatnya. Ini adalah pendopo Mbak Soimah teman-teman, artis nasional yang dari Yogyakarta. Nah, semoga kali ini ternyata TV Lebaran akan mereview, mengunjungi pendopo dari Mbak Soimah Pancawati teman-teman ya. Nah, ini udah deket teman-teman.
Mbak Soimah, Soimah ini ada artis dari Yogyakarta yang lahir, meskipun lahirnya di Pati. Pati itu mana ya? Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Jawa Timur ya? Wah, tiba-tiba beneran kurang update nih tentang negara Indonesia ya. Hihihihi. Nah, ini adalah Pasar Ngodo, teman-teman. Pasar Ngodo itu adalah pasar tradisional juga yang ada di Bantul, Yogyakarta. Ya, simbahnya supermarket deh. Nah, ini udah deket, teman-teman ya. Ini udah deket sekali dengan Pendopo Soimah atau Pendopo apa ya namanya tadi, Tulung ya, Pendopo Tulung. Nah alhamdulillah, kayak Sopo Jarwo ya, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Pendopo Soimah, teman-teman. Nah, belum lama ini tempat ini dijadikan tempat pesta, teman-teman ya. Dan banyak artis-artis yang datang kemari, artis dari artis ibu kota, artis DA tahu ya, itu loh yang Akademi Cari Penyanyi Dangdut itu loh di Indosiar, hahaha. Nah, ini juga kemarin didatangi oleh penyanyi yang lagi fenomenal viral, yaitu Denny Caknan ya. Ya, disinilah kemarin itu diadakan pesta besar-besaran oleh Mbak Soimah, yaitu pesta ulang tahun dari Mbak Soimah. Jadi Mbak Soimah ini dilahirkan tanggal 29 September 1980. Jadi tahun ini beliau sudah berumur 43 tahun. Kita doakan ya, semoga beliau panjang umur, beliau murah rezekinya dan diberikan kesehatan. Dan tentu saja yang keberkahan dari beliau tertular kepada kita semua, bil khusus kepada TV Lebaran atau Rizky Bilar Kawi 100. Nah, ini tulisannya, teman-teman, yaitu Pendopo Tulungo. Wah, sangat megah sekali, megah-megah sekali, kayak istana ya, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari struktur bangunannya, ini bangunannya bercorak kayak Eropa tapi dipadukan dengan Jawa ya. Ya ya, ada Jawanya ya. Jadi kayak Jawa juga ada arsitek kayak Arab Saudi gitu ya, Timur Tengah gitu ya. Jadi kayak Eropa ya. Sangat megah sekali, teman-teman. Nah, kemarin ini di sini itu tadi, teman-teman, ada pesta besar sekali di sini. Mbak Soimah memunculkan produk baru ya. Jadi beliau ini selain artis, beliau mau terjun di dunia bisnis atau apa ya, perdagangan gitu, teman-teman. Jadi beliau memunculkan sebuah produk, yaitu yang produknya itu sama namanya, sangat sinkronisasi ya, sangat apa ya, sangat ya, sangat-sangat gabung gitulah ya. Namanya apa ya, Bakso Imah ya, gitu kan? Iya kan, teman-teman? Jadi namanya itu sangat-sangat wow, Bakso Imah. Nah, ini teman-teman, itulah namanya Pendopo Tulungo. Itu lihat, teman-teman, namanya besar sekali, Pendopo Tulungo. Dan pendopo ini kalau saya lihat sih dari TV Lebaran ya, banyak yang belum tahu kalau pendopo ini adalah pendopo milik Mbak Soimah. Karena memang ya mungkin sih ya, ya karena kesibukan dari Mbak Soimah di Jakarta dan banyak show-show, jadi mungkin Mbak Soimah juga sering meninggalkan pendopo ini, jadi masyarakat kurang tahu mungkin ya. Nah, dengan channel ini diharapkan sih pemirsa TV Lebaran khususnya Kota Yogyakarta dapat tahu bahwa di Bantul Jogja ada artis terkenal yang mempunyai pendopo atau tempat tinggal yang sangat super megah, teman-teman. Hahaha. Nah, ini kita jalan-jalan ya. Detik demi detik, langkah demi langkah kita review dari Pendopo Soimah, teman-teman ya. Wah, pintunya aja besar sekali ya, teman-teman. Nah, di dalamnya ini ada pendopo, teman-teman. Tapi ya, karena kita bukan artis, kita cuma orang kecil, ya nggak mungkin lah kita bisa masuk, teman-teman. Jadi kita cuma bisa lihat dari luar, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, bahwa di dalamnya itu ada kayak pendopo Jawa yang sangat besar lah. Itu penampakannya, teman-teman, gentengnya ya, itu pendopo yang sangat besar dan mewah sekali, teman-teman. Mungkin saja, teman-teman ya, tiang-tiangnya saja itu tiangnya, usuknya itu bisa beli buat beli sepeda
Yon Kuro kita, teman-teman, ya karena saking mahalnya. Namanya aja orang kaya, teman-teman, namanya juga orang artis, teman-teman. Nah, itu Yon Kuro kita, teman-teman. Itu kalau dibandingkan dengan harga usuknya Pendopo Soimah, wah, mahal usuknya, teman-teman. Usuk tahu ya? Usuk itu adalah kayu-kayu yang di atas, yang merangkai, yang untuk tempat genteng, teman-teman. Nah, ya, akhirnya kita selesai, teman-teman, mereview dari Pendopo Soimah, teman-teman. Akhirnya kita mau pamit, kita balik. Dadada Mbak Soimah, dadada Pendopo Tulungo, dadada, kita akan balik. Ya, selamat tinggal Pendopo Soimah ya. Semoga kedatangan dari TV Lebaran tidak mengganggu dan menjadi salinan silaturahmi. Ya, cuma pendoponya aja sih ya, karena apa ya, mungkin Soimah kan orang high class ya, orang tinggi ya, nggak mungkin lah kalau TV Lebaran bisa ketemu ya. Jadi kita ketemu sama pendoponya saja, tulung tulung tulung, artinya apa, minta tolong, teman-teman. Ya, ini jalan demi langkah, kita akan segera meninggalkan lokasi tempat dari pendopo Mbak Soimah. Dadada, alhamdulillah kita sudah selesai mereview dari Pendopo Soimah. Ini lokasinya masih di Persawahan juga sih kalau di belakangnya ya. Nah, jalan lagi deh. Nah, tidak lupa sebelum pulang TV Lebaran akan cari minuman, teman-teman. Minuman kesukaan dari TV Lebaran. Ayo, tebak apa? Nah, kita melewati jalan bentar ya, sambil tengok kanan kiri. Siapa tahu ada sepeda motor. Kita selalu segera menuju dan kita mereview makanan-makanan yang ada di sini sambil melirik-lirik melihat. Nah, ini minuman kesukaan dari TV Lebaran, yaitu apa? Yaitu adalah, nah, ini adalah apa, teman-teman, namanya adalah apa? Kencur. Bukan, ini adalah, tebak sendiri deh, teman-teman. Nah.